Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia membeberkan perkembangan investasi di Ibu Kota Nusantara. Kabar ini ia sampaikan usai konferensi pers kinerja investasi tahun 2023 di kantor BKPM Jakarta. Bahlil mengatakan bahwa total rancangan investasi di IKN kurang lebih mencapai 500 triliun rupiah. Dari total angka tersebut terbagi menjadi dua, yaitu bersumber dari APBN sebesar 20% dan 80% sisanya dari pihak swasta. Meski demikian, ia menjabarkan bahwa nilai investasi tersebut tak terjadi sekaligus, yang mana membutuhkan waktu 10-20 tahun ke depan. Sepanjang tahun 2023, nilai investasi di IKN telah mencapai 41,4 triliun dari target 45 triliun rupiah. Badan Otorita IKN pun mengungkap nilai investasi yang akan masuk ke IKN di tahun 2024 akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Share informasi ini ke teman kalian.